الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونشكره على نعمه الجزيلة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba' Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah mari kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali kita lanjutkan pembahasan kita untuk sesi kali ini kita akan berbicara bagaimana cara kita kalau kita buang air kecil atau buang air besar di area atau dataran-dataran e, ya yang tanahnya keras dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar Lan Watiyo Soposiro atau menghindarlah atau takutlah gitu ya. Al Argo ing bumi permukaan bumi asol bata kang keras jadi e, lebih inilah lebih perhatianlah kamu kalau BAB atau BAK di atas permukaan tanah yang keras itu harus lebih e, apa namanya hati-hati karena karena itu bisa membuat kotoran yang kita buang di sana, misalnya buang air kecil itu nyiprat, gitu ya. Airnya memantul kemana mana. itu lebih hati-hati. Jadi yang pertama, kedua wamahabba wamahabbarih dan tempat berhembusnya angin. Ihtirozan krono arai jogo minar rosasi saking cipratan. Likolihi krono ono dawe gusti kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhnya inna ada azabil kubri minhu inna ada azabil kubri sak temene umume siksa kubur iku minhu saking cipratan cipratane kita di api atau di aka saudaraku kaum muslimin dan muslimat jadi yang pertama kita harus hati-hati kalau buang air kecil atau buang air besar di dataran yang keras kemudian yang kedua wa mahabbarih. jadi di tempat-tempat berhembusnya angin itu semua menjaga agar jangan sampai cipratan-cipratan itu mengenai kita sendiri, jadi gitu ya. Jadi menghindari hal-hal tadi itu, itu jangan sampai menyiprat kotoran-kotoran kita kembali kepada kita sendiri. Terus juga jangan sampai eh, apa namanya? Kalau memang bukan sesuatu yang cair ya, nyiprat itu kan kalau cair. Tapi kalau dia keras, maka baunya, jadi baunya itu harus kita hindarkan. Misalnya tempat berhembusnya angin. Biasanya ada di daerah cekungan. Nah kalau kita ada di pegunungan, misalnya terus kemudian ada di daerah cekungan dan lain sebagainya itu jangan sampai eh, di area-area yang memang berhembus angin di sana terus kemudian eh, kita buang air kecil atau buang air besar di wilayah-wilayah seperti itu itu eh, bukan tidak boleh akan tetapi lebih dijaga nah, begitu ya atau misalnya di daerah eh, apa namanya tengah-tengah masyarakat juga ada yang kalau kita mau mendetek itu, ada arah-arah angin itu yang suka lewat di situ. Jadi angin itu suka lewat, misalnya di ganggang -gang kecil. Nah itu kalau bisa, nah itu dijaga. Jangan sampai baunya itu mengganggu eh, kehidupan eh, di tengah masyarakat. Itu membuat jamban, membuat wc dan lain sebagainya. Itu kalau di tengah masyarakat seperti itu. Jadi mahabbarih harus dijaga ya. Jangan sampai itu mengganggu. Kemudian itu semua harus kita lakukan selama ya selama kita biabi atau biaka itu dijaga, di, diperhatikan dan sesudahnya juga harus diperhatikan. Itu. oleh sebab itu eh, apa namanya ini semua membutuhkan gitu ya, membutuhkan pengetahuan. Kalau kita sudah mengetahui seperti ini, maka insya Allah kita akan memiliki moral atau memiliki akhlak yang sesuai dengan aturan syar'i atau aturan syariat gitu. Kalau tidak tahu, ya maka kita tidak tidak bisa menjaga hal-hal seperti itu. Karena tidak mungkin ya orang itu bisa melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang dia tidak ketahui. Gitu. Terus ini semua perlu menjadi perhatian kenapa? Karena ada dalil Rasulullah yang berpesan bahwa inna 'amata ala bil kubri minhu. Sesungguhnya sebagian besar dari siksa kubur itu berasal dari sana. Maksudnya, jadi kalau kita mau sholat, nah itu ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah suci badan, gitu ya, suci badan kita. Nah, suci badan ini terkait dengan tubuh kita, terkait dengan baju yang kita kenakan. Nah, ini harus suci. Kalau itu kemudian ada najis yang menempel di e, busana kita atau di tubuh kita tanpa kita ketahui, nah ini akan menjadi hal yang tidak baik begitu. Sholatnya bisa menjadi tidak sah karena memang syarat e, suci dari najis yang ada di badan kita itu ternyata terganggu atau pernah ke terkena cipratan dari cairan eh, apa namanya air eh, kencing, air seni kita gitu, atau mungkin juga eh, cipratan dari buang air besar kita. Nah ini jangan sampai gitu ya. Kalau sudah sholatnya tidak eh, memenuhi syarat, maka naulubillahi ya siksa kubur pasti mengancam. Nah ini ya. Oleh sebab itu mulai dari toharoh ini kita harus rintis gitu loh. Mulai dari toharoh ini kita harus rintis perbuatan atau amaliah kita sehari-hari wabil khusus itu tentang sholat itu karena sholat ini suatu hal yang pertama kali nanti akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini dari toharoh ya diperhatikan toharohnya dahulu dirintis hampir semua fikih-fikih gitu fikih-fikih yang ada di apa namanya ditulis oleh para ulama itu dimulai dari bab toharoh makanya kalau ngaji itu tidak hatam maka jadi pakar toharoh saja gitu ya karena memang toharoh terus kemudian nggak nggak ngaji lagi terus ada pengajian lagi ikut lagi bab toharoh lagi gitu akhirnya jadi pakar toharoh yang lain-lain jadi nggak nggak kebaca atau nggak ikut punya ilmunya nah ini penting kita rintis dari Toharohnya betul, nah, nanti sampai ke wudhu. Setelah ini nanti kita wudhu, kemudian baru sholatnya. Nah, kalau toharohnya sudah betul, insya Allah nanti sholatnya betul. Kalau sholatnya betul, insya Allah kita terhindar dari siksa kubur tadi. Karena sholatnya itu sah. Wattaki lan gegondelan sopo sirok. Fi julusika eng dalem lungguh irok. Lungguh maksudnya ketika kodil hajat itu ya jeli ingatasi sikil Alarijlil yusro ingatasi sikil kang kiwo Dan berpeganglah engkau pada saat kodil hajat itu Terhadap kaki yang kiri Nah ini apa namanya eh, Kalau kita pada saat kodil hajat duduk Nah itu kita dianjurkan untuk bertumpu kepada kaki yang sebelah kiri kemudian kaki kanannya diletakkan di tanah itu ya itu eh, dengan asumsi jadi dengan asumsi menurut Imam Nawawi ini dijelaskan karena ada hati jantung lever ya itu ada di sebelah kiri gitu nah ini ibaratnya itu seperti kita diibaratkan seperti gentong. Jadi gentong itu kalau ingin me, apa namanya menuangkan sesuatu, maka yang menjadi bebannya itu harus lebih diperpendek gitu. Nah, ini juga demikian seperti orang menuangkan gentong begininya. Itu pada saat kita duduk kodil hajatnya dalam keadaan duduk gitu. Mungkin kita bisa lihat ya, ada mungkin binatang yang kalau lagi apa namanya buang air kecil atau mungkin buang air besar itu dalam keadaan seperti itu jadi bertekan pada kaki kiri gitu ya tapi ini kalau kita duduk pada saat duduk kalau berdiri jangan kalau berdiri maka bertumpu pada dua kaki tidak usah miring salah satu itu kayak an kayak anjing ya nanti kayak anjing itu kita harus paham betul. Jadi diibaratkan seperti gentong tadi, maka kita ingin menumpahkan sesuatu, nah itu bertumbuh pada kaki kiri karena memang hal-hal yang uh, tadi disebutkan jadi jantung lever dan lain sebagainya itu ada di sebelah kiri walatabulan ojo pipis soposiro ko iman halengadek ila andorurotin kecuali karena darurat janganlah engkau buang air kecil dalam keadaan berdiri kecuali darurat ya uh, Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hukum dari pipis dalam keadaan berdiri itu adalah makruh ya. Karena ini ada satu riwayat bahwa Rasulullah itu satu ketika sempat hadir di tempat pembuangan sampah. Nah, di tempat itu Rasulullah eh, buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tapi ada beberapa alasan yang para ulama berbeda pendapat. Kenapa Rasulullah melakukan hal itu? Ada yang berpendapat pada pada saat itu Rasulullah sedang sakit. Jadi sedang sakit, terus kemudian sulit untuk pipis dalam keadaan duduk. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Rasulullah mengikuti teknik ya salah satu teknik pengobatan. Rasulullah dalam keadaan sakit terus kemudian mengikuti teknik pengobatan yang berlaku di tanah Arab, yakni pipis atau buang air kecil dalam keadaan berdiri nah bagaimana keampuhan ya keampuhan apakah iya kalau orang sakit gitu terus kemudian bisa menggunakan teknik berobat pipis sambil berdiri nah ini butuh penelitian seorang sarjana ya kalau ada yang mau silahkan bikin skripsi misalnya tentang e, pembuktikan pembuktian e, mengobati penyakit dengan pipis berdiri itu pernah berlangsung di adat istiadat bangsa Arab. Yang ketiga ada ulama yang menyatakan bahwa Rasul pipis berdiri itu karena area situ keras, itu ya. Jadi area dataran yang ada di tempat pembuangan sampah itu keras dan kalau pipisnya sambil duduk itu malah akan menyiprat kemana-mana, itu sehingga harus nyari tempat yang lebih tepat dan dilakukan dalam keadaan berdiri. Oleh sebab itu, ini menjadi satu hal yang apa namanya darurat. Kalau harus dilakukan pipis sambil berdiri itu dalam keadaan darurat. Ya darurat ini saya kira kalau kita ada di mungkin ya rest-rest area di hotel itu kadang-kadang tidak ada tempat pipis yang sambil duduk. Di mall-mall itu ya pakai standar-standar luar negeri. Nah, itu tidak ada empat pipisnya yang sambil duduk semua berdiri dan kemudian kadang tidak ada air di sana. Adanya tisu. Nah, ini semua lakukan hal-hal seperti itu itu darurat saja. Jangan sampai menjadi sebuah kebiasaan. Wajma lan ngumpul no sopo sirofil istinjai eng dalam cebok bayinasti malil hajari eng dalam antara nih guna no watu walma ilan banyak. Kemudian saran dari Imam Ghazali, kumpulkanlah dua hal berikut pada saat engkau istinja atau cebok itu. Yakni batu iya, kemudian air juga iya. Itu dua-duanya dipakai. Ini saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita mungkin kalau berpikir eh, menggunakan air itu sudah biasa ya di Indonesia. Ini kayak air bahkan sangat kaya raya banjir di mana mana itu luar biasa itu ya Jadi kalau orang Indonesia e, cebok kok pakai batu itu kadang kan sudah terasa janggal tapi inilah yang disebut sunnah Rasul ini makanya tetap ada anjuran dari Imam Ghazali pada saat istinjak itu kita menggunakan batu dahulu baru kemudian menggunakan air itu ya eh uh, kita lanjutkan. Faiza arota, faiza arota mengkonalikane karb soposiro al iktisoro, al iktisoro eng ringkes ala ahadihima engatase Salasi jine watu utawa banyu. Falma umongko utawi banyu iku abdolu luweh utom. Ketika engkau hendak Meringkas antara batu dengan air, maka tentu saja air itu lebih utama. Gitu ya, ini kayak kita Jadi, nyaris uh, tidak ada uh, apa namanya. Bangsa Indonesia ini menggunakan batu untuk istinjak, tapi di tanah Arab, gimana Rasulullah waktu itu lahir, tinggal, dan uh, wafat di sana umum sekali menggunakan batu sebagai alat untuk istinja. Dan ini saudaraku kaum muslimin muslimat ada sebuah ini ya ayat yang disampaikan oleh Rasulullah surat At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi rajim. فيه رجال يحبون والله يحب المتحرين. di sana ada golongan atau manusia itu ya yang yuhibbuna ayyatatuharu senang untuk kesucian, senang bersuci. Sedangkan Allah itu senang kepada orang-orang yang senang bersuci. Nah, terus kemudian ini uh, Rasulullah menjelaskan innallaha ta'ala qad athna 'alaikum fit tahuri famahuwa. Rasulullah ini hadir di Kubah dan memuji-muji orang-orang atau uh, penduduk Kubah. Itu ya. Jadi kata Rasulullah innallaha ta'ala qad athna 'alaikum. Sungguhnya Allah itu memuji kalian fit tahuri dalam hal masalah bersuci. Terus kemudian Rasulullah nanya, apa gerangan yang membuat kok sampai bisa gitu loh Allah memuji kalian penduduk Kuba di dalam masalah bersuci apa jawaban penduduk Kuba kita lanjutkan di lain kesempatan insya Allah wallahul warahmatullahi wabarakatuh